Makan mie pangsit cuma 2.000. Waduh, di mana kalau bukan di tempatnya mie ayam dan mie pangsit Cadayat, bro. Di mana? Di tempat ini hanya dengan 2.000 rupiah kamu sudah bisa menikmati mie pangsit satu mangkok. Waduh, kalau di tempat lain 2.000 hanya untuk bayar parkir, tapi di sini 2.000 kamu bisa makan mie satu mangkok. Waduh, benar-benar gila, bro. Dan di sini mie-nya mereka pakai homemade, bukan mie keriting instan atau mie yang beli di pasar-pasar. Jadi dijamin sehat dan tanpa pengawet. Dan yang pastinya kamu enggak kebayangkan kalau mie hanya harga 2.000, yang bungkus itu seberapa? Paling minim orang bungkus itu 20 bungkus, dan ada yang bisa sampai 50 atau sampai 100, bahkan ada yang 200 bungkus untuk dibawa ke pondok, bro. Yuk, daripada kita penasaran, langsung kita review gimana rasanya mie 2000-an ala warung makan mie ayam dan mie pangsit Cak Dayat Kejayan Pasuruan. Mantap. Jajan Mercon Official, bro, di mana Abdi suka jajan datang di warungnya Mas Dayat, warung mie pangsit 2.000 rupiah, bro. Masih bersama para kaum-kaum janda, sahabat lalat, dan juga tim pemakan segala. Kita akan review gimana enak atau enggak, bro, mie 2.000, bro, yang ada di mie pangsit mie ayam Cak Dayat. Oke, masih di Abdi suka jajan. Waduh, sik, ladek sik. Wah, iki Ibu Dayat, bro. Iki Ibu Dayat. Dan biasa Bapak Dayat datang jam piro, Bapak Dayat iki? Habis magrib, mantep. Dan ini bukan mito, bro. Iki juragan jualan makanan murah kabeh. Dan dia juga punya sate gulai 15.000 plus nasi. Tapi itu nanti kita akan review mie-nya dulu. Satu hari bisa produksi mie berapa, Bu? 25 kilo, bro. Anak-anak pondok itu yang bungkus sedikit itu 50 bungkus. Ada yang 100, ada yang 200, gila. Pangsit, bro, pangsit 2000-an, bro, di Kejayan Pasuruan, tepatnya di mie ayam Cak Dayat, bro. Nih yang 2000-an nih, bro. Oh, mantep toh, 2000, bro. Ini pangsit. Nah, ini pangsitnya. Ini yang 3000, bro. Ini yang 3000, ya. Yang 3000 ada ayamnya, bro. Oh, nih, oke. Okay. Dan ini ekstra telur puyuh sama ceker. Itu. Kalau mie ayam spesial pakai telur puyuh sama ceker itu ada harganya. Berapa, Bu, harganya, Bu? Mie ayam telur sama ceker. Mie ayam spesial. Ya. Mie ayam spesial 7.000. 7.000 pakai telur sama ceker. Langsung kita review. Ini wakil loh, bro. Yo. Bentar, kita coba yang 2000-an dulu. 2000 segini, Rek. Dan ini mie-nya homemade. Mie-nya bukan mie instan. Dia mie-nya buat sendiri, bro. Mie-nya buat sendiri. Wila, api lo. Wus. Kita coba mie-nya dulu. Mie pangsit 2000-an Cak Dayat. Bismillahirrahmanirrahim.
lumayan rek, 2000-an segini, Bro. Di kota kamu bisa untuk bayar parkir di sini makan mie, Bro. Kok goblok pedes. Langsung. Ini yang kedua, Bro. Mie ayam, Bro. 3.000, Bro. Terima kasih. Wow. Ini yang mie ayam ada ayamnya, Bro. Mie ayam ada nyambi. Ide bagus juga tuh, buka mie nyambi. Belum ada, Bro, di dunia. Halo, ngewur, rek. Tekstur minyak kecil-kecil, Bro. Seneng, enak. Gurih. Minyak bawangnya itu yang buat mie ayam, wah. Terbaik. Cekernya, Bro. Wah. Cekernya kemakrul. Cekernya empuk banget. Mantap. Ya, ya, mire. Bueno, ayamnya manis, gurih. Ini telur puyuhnya, Bro. Kuahnya seger. Baceman telur puyuhnya ini kalau dikunyah sama mie-nya, wah, the best banget, Bro. Kalau saya di sini ya, ceker tak buat terakhir, selalu tak buat penutupan. 2.000, Bro, sama mie ayam 3.000, 5.000 kamu udah kenyang loh. Masih Depri suka jajan, tetap makan berjalan, makin enak, makin kenyang, makin kenyang pulang dengan senang, Bro. Jangan lupa tetap jajan-jajan di lingkungan sekitarmu ya, dukung UMKM supaya tetap berjalan, Bro. Dan cari makan-makanan yang lumayan bisa bikin orang penasaran. Contohnya
kayak di mie ayam dan pangsit. Cak Hayat ini bro, di mana mie ayam pangsitnya, waduh gila, mie pangsit 2000 bro. Uang 2000 cuma untuk bayar parkir, beneran kamu, di sini kamu bisa makan mie. Yo, tetap makan di jalan, makan yang makan, makan kenyang pulang dengan hati senang bro, jangan lupa. Tetap dukung saya, makan-makan dan jalan-jalan di seluruh daerah di Indonesia bro. Mantap, saya nggak bertemu sahabat lalat bro, sahabat lalat. Tapi dia nggak ganggu saya, biarin. Kamu nggak dapat kata-kata mutiara untuk hari ini bro. Oke, masih di Abdi, suka jajan. Hai bu, total makan 12. Ini. Makan 12, ABSTI 12. Sama segala macam tadi, keker sama telur puyuh, berapa total? 67. Makan 12 porsi sama ST-nya dan segala macamnya nambah-nambah 67 bro. Pindah Pasuruan aja bro, teman-teman. Kamu yakin luas, murah-murah di sini makanan. Ini loh. Ini pangsit 2000. Lihat ini nih. Makasih ya, Bu ya. Mantap. Abdi suka jajan.